Siapa Dajjal ini? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana sepak terjangnya? Kenapa Nabi SAW menggolongkan Dajjal ini termasuk fitnah yang paling besar secara mutlak yang ada di permukaan bumi? Bagaimana Dajjal bisa berkuasa selama 40 hari? Siapa para pengikutnya? Dan bagaimana Dajjal bisa dikalahkan dan dibunuh? Nabi SAW bersabda, Thalathun Iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kata Nabi SAW, ada tiga perkara. Kalau sampai keluar tiga perkara ini, maka tidak akan bermanfaat setiap jiwa iman yang dibawanya. Bayangkan di sini Nabi SAW mengatakan la yanfa'u nafsan iman, tidak akan bermanfaat iman yang dibawanya. Artinya tobat sudah ditutup. Percuma orang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak manfaat iman. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tiga perkara itu. Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha. Kalau seandainya matahari terbit dari arah barat, wad-dajjal, dan juga keluarnya dajjal, wadabatul ardi, dan juga keluarnya binatang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara. Ini tiga perkara kalau sampai terkumpul, maka iman seseorang tidak bermanfaat lagi. Baik dia beriman sebelumnya ataupun belum beriman sebelumnya, dan dia ingin tobat, tidak manfaat sama sekali. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal di sini, menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan apabila tiga perkara ini keluar tidak manfaat iman seseorang, salah satunya Dajjal, berarti munculnya Dajjal ini membahayakan iman, sangat membahayakan iman. Dan Dajjal keluar, kata Nabi SAW, la yakhruju dajjalu hatta yadhhalan nasu an dhikrihi. Dan Dajjal tidak akan keluar sampai manusia melupakan untuk menyebut-nyebut Dajjal. Wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu ala al-manabir. Bahkan para duat, para ustaz, para syekh, para imam, mereka sudah tidak mau bicara lagi soal Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Jadi ketika kita cerita Dajjal pada malam hari ini, hakikatnya memperlambat munculnya Dajjal. Sebab saya masih bicara Dajjal. Tapi kalau Dajjal sudah tidak diceritakan, Dajjal sudah dilupakan, yang dibicarakan perkara-perkara lain, Dajjal muncul ketika tidak disebut-sebut namanya. Maka pembahasan di malam hari ini hakikatnya ketika kita membahas Dajjal itu untuk memperlambat munculnya Dajjal. Jangan pula sombong kapan Dajjal muncul. Biar saya hadapi si Dajjal itu. Emang siapa Anda? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Dajjal ini berbeda dengan orang-orang yang mengaku Tuhan sebelumnya. Namrud mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. A'ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku, kata Fir'aun.
Kemudian juga dzuluas, ngaku Tuhan. Banyak orang-orang yang ngaku Tuhan, para raja di zaman dulu itu ngaku Tuhan. Tetapi berbeda dengan Dajjal. Mereka mengaku Tuhan tetapi tidak diberikan keanehan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka atau tidak takdirkan diberikan sebagian daripada rububiyahnya. Dan mereka menganggap Fir'aun Tuhan itu hanya karena takut saja. Menganggap Namrud itu Tuhan karena takut dibunuh. Begitu juga Dzunwas. Ketika orang-orang Himyar Yaman dipaksa menyembah dirinya hanya takut karena mereka akan dibakar. Tetapi Dajjal berbeda. Manusia mempertuhankan Dajjal itu bukan takut Dajjal, tetapi memang menganggap Dajjal itu Tuhan masalahnya. Kalau orang menganggap Fir'aun Tuhan karena takut sama Fir'aun, kan? Tapi orang mengatakan Dajjal Tuhan itu karena meyakini memang Dajjal itu Tuhan. Ya, karena Dajjal diberikan khawarikul adah, keanehan-keanehan yang tidak biasa dimiliki manusia. Dia bisa merintahkan langit untuk hujan, hujan. Dia bisa merintahkan bumi untuk tumbuh, tumbuh. Dia bisa merintahkan binatang yang sudah mati hidup, hidup. Cemana orang tidak menganggap dia Tuhan? Kalau Namrud kan beda. Saya bisa menghidupkan dan mematikan, keluarkan dua orang dari penjara, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, saya menghidupkan dan mematikan, katanya. Itu si Namrud tuh. Semua orang juga bisa kayak gitu. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyumpel mulut si Namrud dengan mengatakan, kenapa Ibrahim kemudian tidak menyanggah ketika itu? Bukankah Ibrahim bisa membantah ketika Namrud mempermisalkan bahwa Tuhan itu penghidup dan pemati, kemudian dia mencontohkan menghidupkan seseorang dan membunuh yang lainnya? Bisa saja Ibrahim membantah, kan? Dan mengatakan bukan begitu maksudnya. Yang sudah kau matikan, kau hidupkan, gitu maksudnya. Bisa saja Ibrahim membantah seperti itu. Takutnya yang dijadikan contoh Ibrahim sendiri. Ah, sini Ibrahim, saya bunuh, kamu nanti saya hidupkan. Takutnya seperti itu. Makanya Ibrahim tidak melanjutkan perdebatan. Ibrahim hanya mengalihkan dengan perdebatan yang lain. Fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ah, Tuhanku setiap hari terbitkan matahari dari timur. Ah, sekarang kau balik, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Namrud diam. Siapa yang bisa membawa matahari ke arah barat kecuali Allah Azza wa Jalla? Artinya bahwa ketuhanan mereka lemah. Beda dengan Dajjal. Dajjal ini memang diberikan khawarikul adah. Diberikan keanehan-keanehan sehingga wajar dia mengaku Tuhan, dan orang yang menuhankan Dajjal bukan karena takut Dajjal, karena memang mereka yakin Dajjal itu Tuhan. Itulah makanya Rasul mengatakan tidak ada fitnah sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat yang lebih besar melebihi Dajjal. Maksudnya dia pesaing Tuhan, gitu maksudnya. Dan Dajjal diberikan seperti itu hanya untuk ibtilah, menguji iman manusia. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah kedatangan rombongan dari Bani Tamim. Beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan diri. Dan itu disebutkan di dalam riwayat Muslim yang sangat masyhur tentang kisah yang diceritakan oleh Fatimah bintu Qaisin tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, ikhwan, sahabat yang banyak berjasa, walaupun dia belakangan masuk Islam, tetapi Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Dia bisa menghafal Quran dengan singkat.
dan dia selalu menghatamkan Al-Quran hampir setiap malam. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada manusia yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat kecuali 4 orang. Pertama Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang kedua Tamim ibn Aus Ad-Dari yang kita akan ceritakan kisahnya, kemudian yang ketiga Abu Hanifah, yang keempat saya lupa. Empat orang ini mereka selalu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat, salat witir. Anda bisa bayangkan, salat witir kan satu rakaat dihatamkan Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Qul A'udzu birabbin nas. Jangankan 30 juz ya, salat tarawih itu 2 juz saja. Besoknya dah samurat kaki antum. Ah, dah malas salat di Jabal Uhud kan. Lama. Enak di masjid ini yang umum ini. Cepat. Rekat kedua kulhu terus gitu. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, karena dia seorang pelaut sehingga punya kepiawaian, kecerdasan, beliaulah yang pertama kali membuat mimbar Nabi. Dulu Rasul kalau khutbah di atas kayu pelepah kurma, akhirnya dibuatkan mimbar oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Nah, semacam ini mimbar. Kemudian dulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam gelap, maka dibuatkan oleh Tamim ibn Asad Ad-Dari ini lampu. Ya mungkin zaman dulu kayak lampu templon, patromak gitu mungkin ya. Macam itulah, masih pakai media minyak. Belum ada listrik lah di zaman itu. Apalagi ATB. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak jasa Tamim ibn Aus Ad-Dari. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari kan dulunya seorang Nasrani. Dan dia seorang nahkoda kapal, membawa 30 awak kapal, kemudian melaut di tengah laut. Allah takdirkan kapalnya itu diombang-ambing gelombang, wallahu alam. Apakah lautan yang di arungi oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari ini ada lautan Yaman ataukah lautan yang ada di Syam? Wallahu a'lam. Tidak jelas riwayatnya. Yang jelas bahwa Tamim ibn Aus Ad-Dari terapung di tengah lautan, dipermainkan ombak dan gelombang, akhirnya terhempas kapalnya sampai ke sebuah pulau. Lah ketika itu maka mereka pun pingsan. Ketika mereka sadar, disangkanya mereka sudah mati. Rupanya mereka masih hidup. Semua awak kapalnya hidup, 30 orang itu. Lah akhirnya kemudian Tamim ibn Ad-Dari, karena dia pemimpinnya, berusaha untuk mencari sesuatu, tetapi di hadapannya hutan belantara. Mereka ingin mencari sesuatu, entah makanan, entah apa gitu ya, buah-buahan dalam hutan itu. Masuk ke dalam hutan. Rupanya di dalam hutan dia berjumpa dengan makhluk yang berbulu sangat tebal. Saking tebalnya bulu itu, sampai-sampai Rasul dalam riwayat Muslim itu tidak diketahui mana dubur, mana kubur. Karena banyak bulunya. Ini mana depan, mana belakang, enggak tahu nih. Bulu semua. Binatang ini. Kemudian tiba-tiba binatang ini bisa bicara pula. Kemudian orang-orang ini dicegat oleh binatang ini. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang yang mengatakan, "Wailaki man anti? Celaka engkau, siapa kamu?" Maka tiba-tiba binatang yang berbulu ini mengatakan, "Ana jassasah." Saya adalah jassasah. Jassasah itu bahasa Arab, diambil dari kalimat jasus, dan dalam bahasa kitanya artinya mata-mata. Mata-mata dalam bahasa Arab disebut jasus, dalam bahasa kitanya mata-mata. Interpol, tukang cari berita. Mata-mata siapa?
Maka ulama mengatakan bahwa jasasa ini adalah mata-matanya Dajjal untuk mencari-cari berita di luar sana. Berjumpa dengan rombongan Tamim Ibn Aus Ad-Dahri. Ketika ditanya siapa engkau wahai jasasa, jasasa tidak mau menjawab. Cuman dia mengatakan kepada Tamim Ibn Aus Ad-Dahri ini, ya ayyuhal qaum in taliqu ila hadar rajulul ladhi fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwa. Kata jasasa pada rombongan Tamim Ibn Aus Ad-Dahri ini, wahai kaum, sebaiknya masuklah kau ke dalam hutan sana. Di dalam hutan itu ada bangunan bekas tempat ibadahnya orang Yahudi. Di situ ada seorang laki-laki yang sudah menunggu kabar kalian dan dia sangat ingin berjumpa dengan kalian. Kagetlah Tamim Ibn Aus Ad-Dahri ini. Dia aja nyasar, tiba-tiba ada orang yang nunggu dan sudah rindu ingin ketemu katanya. Akhirnya kemudian dengan takutnya 30 awal ini mengikuti saran jasasa masuk ke dalam hutan. Rupanya ada dair, dair itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, semacam bukan apa namanya, apa kalau ibadahnya Yahudi itu sinagog. Jadi masuklah ke dalam bangunan yang sudah tua itu. Rupanya dalam bangunan itu ada orang yang sangat besar sekali, besar, tinggi sekali, lehernya dirantai, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Kemudian tiba-tiba dia bertanya kepada Tamim Ibn Aus Ad-Dahri ini, min aina antum, dari mana kalian? Maka kemudian Tamim Ibn Aus Ad-Dahri mengatakan, nahnu min jaziratil Arab, kami dari jazirah Arab. Ha, kebetulan ada tiga soalan yang ingin saya tanyakan kepada kalian, dan tiga soalan ini berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di Palestina. Berkaitan dengan tiga tempat, semuanya ada di Palestina. Pertama bertanya tentang Buhairah Rahib atau bahasa kitanya Danau Tiberias, bahasa Arabnya Buhairah Rahib. Kemudian yang kedua bertanya soal Nakhlu Baisah, kebun kurma Baisah. Dan yang ketiga Ainuz Zubar, mata air Zubar. Dajjal bertanya tentang tiga soalan ini. Pertama tentang Danau Tiberias, kata Dajjal masih ada airnya. Kata Tamim Ibn Aus Ad-Dahri, oh airnya masih penuh. Masyarakat sana masih memanfaatkan air dari Danau Tiberias. Kata Dajjal, sebentar lagi danau itu akan kering. Kemudian Dajjal bertanya soal Nakhlu Baisan, kebun kurma Baisan, apakah masih berbuah? Maka Tamim Ibn Aus Ad-Dahri mengatakan, luar biasa buah, tidak pernah habis, panen terus. Kata Dajjal, sebentar lagi akan mati dengan batang-batangnya. Kemudian bertanya tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, tapi Dajjal tidak menyebutkan akan kering seperti Danau Tiberias. Kenapa? Karena nanti pasukan Dajjal itu mereka akan bermarkas di Ainuz Zughar di akhir zaman. Makanya tidak dikatakan mengering. Dan sekarang Danau Tiberias sudah jauh mengering. Kemudian juga kurma Baisan sudah hancur karena sasaran tembaknya Israel ketika menyerang Palestina. Sudah tidak ada lagi, 1-2 aja mungkin yang tumbuh kurmanya itu. Artinya bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW lewat periwayatan Tamim Ibn Aus Ad-Dahri dari perkataan Dajjal ini menjadi sebuah kenyataan. Dan yang terakhir Dajjal bertanya soal Nabi yang diutus, apakah sudah tampak atau tidak. Maka Tamim Ibn Aus Ad-Dahri mengatakan, ya saya mendengarnya, karena waktu itu Tamim belum masuk Islam, masih Nasrani, tapi dia mendengar ada Nabi yang muncul di Mekah.
Makanya ketika Dajjal mengatakan, apakah kalian mendengar soal Nabi yang muncul di Jazirah Arab? Kata Tamim, iya. Hal qatalahu qaumuhu, apakah kaumnya yang memeranginya? Kata Tamim Ibn Aus Adariyah, kaumnya memerangi dia dan mengusirnya. Maka Dajjal mengatakan, fattabi'u innahu alal haq. Kalau kalian berjumpa dengan Nabi itu, ikuti dia, karena dia di atas kebenaran. Dia Dajjal saja suruh ngikut Nabi. Dajjal, kata Dajjal, kalau berjumpa dengan orang yang ngaku Nabi itu dari orang Arab dan diperangi kaumnya, ikut dia, karena dia di atas kebenaran. Ini Dajjal yang ngomong. Sekarang bukan Dajjal, jangan ikut Nabi, katanya. Berarti lebih Dajjal dibandingkan Dajjal lah, kan? Dajjal suruh ikut Nabi itu ya. Ini bukan Dajjal, jangan ikut Nabi, katanya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Tamim bin Adari ini karena ketakutan, keluar dia, lari dari hutan. Kemudian mendorong kapalnya kembali. Kemudian berlayar kembali sampai akhirnya pulang ke Bani Tamim, ke kampungnya. Maka ketika banyak kemudian pada tahun 9 Hijriah, setelah tragedi Fathu Mekah, banyak kabilah-kabilah itu datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri. Salah satunya adalah kabilahnya Tamim Ibn Aus Adari, datang kepada Rasul kemudian mengislamkan, ingin masuk Islam. Lah ketika Tamim Ibn Aus Adari ini masuk Islam, maka dia menceritakan kisah perjalanan. Maka Nabi SAW membenarkan kisah Tamim Ibn Aus Adari karena selaras dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya satu-satunya hadis di mana Nabi mengambil riwayat sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Rasul dan diceritakan kepada sahabat yang lain, adalah hadisnya Tamim Ibn Aus Adari. Biasanya Rasul bercerita, diambil oleh sahabat ceritanya. Ini enggak, sahabat yang bercerita, diambil ceritanya oleh Nabi, diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Satu-satunya hadis yang diambil cerita dari sahabat adalah hadis Tamim Ibn Aus Adari. Dan hadis ini sahih karena tercantum dalam Sahih Muslim. Apa yang ingin saya petik dari kisah Tamim Ibn Aus Adari ketika berjumpa dengan Dajjal ini? Bahwa Dajjal itu sudah hidup. Sebagaimana Isa juga masih hidup. Dua-duanya disebut Al-Masih. Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masihu Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Dua-duanya disebut Masih. Isa disebut Al-Masih, Dajjal disebut Al-Masih. Dua-duanya hidup. Isa masih hidup hari ini. Dan Isa tidak disalib. Isa tidak dibunuh. Isa itu diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin shubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh sebagaimana prasangka Yahudi. Isa tidak disalib sebagaimana prasangka Nasrani. Tapi Isa itu dinaikkan ke langit. Maka Isa masih hidup sebagaimana Dajjal pun hidup dan pernah ditemui oleh Tamim Ibn Aus Adari. Di mana tempatnya, Allahu a'lam. Ada yang kemudian meramal bahwa tempatnya itu di Yaman sana, di sebuah pulau namanya Sakotra. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan Sakotra itu pulau Dajjal. Siapa yang mengatakan Sakotra pulau Dajjal? Dari mana dia tahu itu pulau Dajjal? Kalau memang tahu pulau Dajjal, sama barat sudah dicari Dajjal itu, sudah diajak kerjasama. Tapi muncul pula orang-orang yang suka memprediksi akhir zaman, berani-berani yang menentukan sak pulau-pulaunya dia tahu, ibunya dia tahu, pesawat UFO-nya dia tahu, ada di Jogja katanya. La haula wala quwata illa billah. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Dajjal itu hidup hari ini sebagaimana Isa juga hidup hari ini. Dan Dajjal akan keluar di akhir zaman sebagaimana Isa juga akan keluar di akhir zaman.
dan dua orang ini akan berhadap-hadapan, dan Isa akan membunuh Dajjal, karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang nabi yang membunuhnya. Di zaman Rasul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan Dajjal. Jadi antum jangan bosan kalau dengar Dajjal, si Dajjal aja Ustaz ini cerita, ini enggak ada lagi tema katanya. Nabi loh selalu menceritakan Dajjal sampai sahabat itu ketakutan. Bukan bosan, ketakutan. Kalau kita bosan, Dajjal lagi, Dajjal lagi. Kalau sahabat ini ketakutan, karena Rasul itu selalu bicara Dajjal di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar perang, saat berduduk-duduk santai di masjid cerita Dajjal, sampai sahabat ini ketakutan. Jadi hatta dhananna annahu fi nakhlil Madinah, sampai sebagian sahabat menyangka bahwa jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma kota Madinah. Ketika itu diisukan, karena Nabi SAW menceritakan tentang sifat-sifat Dajjal, dia itu matanya apa namanya buta sebelah, kemudian yang sebelahnya lagi yang normalnya itu seperti anggur yang muncul, kemudian di kepalanya tertulis kafarah, kemudian kakinya bengkok, kemudian pendek, keriting, dan begitu seterusnya. Intinya Rasul menceritakan sifat-sifatnya, dan tidak ada nabi yang menceritakan Dajjal sedetail Rasul. Dulu para nabi memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Ibrahim memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa hadhara ummatahu an fitnatid Dajjal, kata Rasul. Tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan umatnya akan munculnya Dajjal. Tapi tidak ada nabi yang sedetail Rasul ketika menceritakan tentang fitnah Dajjal. Detail sekali Rasul itu, sampai ciri-ciri fisiknya, berapa hari dia tinggal, bagaimana dia cara berlari selama 40 hari, dijelaskan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap hari Rasul bercerita Dajjal, akhirnya sahabat ketakutan. Sampai-sampai mereka mengira Dajjal itu jangan-jangan ada di kebun kurma Madinah. Sampai-sampai kabar sampai kepada Rasul tentang anak Yahudi. Di Madinah itu, di perbatasan kota Madinah, seorang Yahudi punya anak. Anaknya ini ciri fisiknya 90% mirip dengan Dajjal. Kemudian anak ini terkenal bersuka berkomat-kamit dan suka meramal. Maka tersebarlah isu bahwa anak kecil, anak Yahudi ini adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Akhirnya Nabi SAW mengajak para sahabat, Umar, Abu Bakar, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, banyak para sahabat diajak Rasul untuk mengintai keberadaan anak kecil Yahudi yang bernama Saf, atau gelarnya Ibnu Sayyad. Saf atau gelarnya Ibnu Sayyad, anak kecil, anak orang Yahudi, tinggal di perbatasan kota Madinah, tinggal di kebun kurma. Jadi Nabi SAW setiap hari mengintip tuh, diintipnya anak kecil itu. Ketika sebagian sahabat melihat anak kecil persis sifatnya seperti yang disabdakan Rasul, sampai Umar berani bersumpah. Umar berani bersumpah, wallahi, kata Umar, dia Dajjal. Disusul dengan anaknya Ibnu Umar, wallahi dia Dajjal. Disusul dengan Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi dia Dajjal. Disusul dengan Hafsah, wallahi dia Dajjal. Akhirnya banyak sahabat yang bersumpah dia Dajjal, karena mirip sifat-sifatnya masalahnya. Tapi Rasul tidak mau tergesa-gesa. Nabi SAW ingin betul-betul mencari kepastian dulu, tabayyun dulu, betul gak dia Dajjal. Akhirnya suatu hari Nabi SAW betul-betul menginterogasi anak Yahudi ini, si Safi. Anak kecil belum balik.
dengan mengatakan ya Saf, atashhadu anni Rasulullah. Hey Saf, mau enggak kau bersaksi saya adalah utusan Allah? Kata Saf, ya ashhadu annaka rasulal ummi. Kata Saf, ya aku bersaksi bahwa engkau adalah rasul kepada kaum yang buta huruf. Kemudian kata Saf, atashhadu anni Rasulullah. Ah, sekarang balik, maukah kau bersaksi aku juga Rasulullah? Ah, kurang ajar enggak si Saf ini? Malah dibalik pertanyaan itu. Maka Rasul mengatakan, ihsha falan ta'du wa qadra. Akhirnya Nabi SAW mencoba lagi, karena si Saf ini kan suka komat kamit membaca mantra. Ya, Nabi SAW ketika itu turun surah Ad-Dukhan, dan wahyu kalau turun langsung disimpan di dada Nabi. Maka Rasul ingin menebak surat yang baru turun di dada Rasul kepada Ibnu Sayyid atau Saf ini. Ya Saf, inni khaba'tu laka khab'at. Wahai Saf, di dadaku ada beberapa kalimat, coba tebak kalimat apa. Maka Saf memperhatikan dada Rasul, tiba-tiba Saf mengatakan, duh, duh, duh. Kata Rasul, ikhsha falan ta'du wa qadra. Celaka engkau wahai Saf, engkau tidak akan mampu melewati batas takdirmu. Tapi kan dia sudah benar, dia mau mengatakan dukhan tetapi tidak bisa, sehingga duh gitu saja. Tapi kan sudah benar itu. Ketika kemudian Saf ditanya tentang arsy iblis, apa kata dia? Wa kana arsyuhu 'alal ma, istana iblis ada di tengah-tengah lautan, gitu. Maka Rasul kemudian pergi. Di lain waktu Rasul ingin menyelidiki kembali, tetapi keburu ketahuan oleh ibunya, langsung dipanggil, ya Saf, inna Muhammadan qad at, Muhammad sudah datang. Lari si Saf ini ke belakang pundak ibu. Kata Rasul, kalau seandainya ibunya tidak memanggilnya, tentu kenyataan si Saf ini akan terbongkar, apakah dia dajjal ataukah bukan dajjal. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Ibnu Sayyad ataupun Saf, dia bukan dajjal. Ya, mungkin dajjal dari dajjal-dajjal kecil, tapi bukan dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Ada beberapa alasan disebutkan para ulama. Satu, karena si Saf ini setelah besar, setelah dewasa, kemudian dia menikah, punya anak. Sementara dajjal itu akib, mandul, tidak punya anak. Yang kedua, Saf atau Ibnu Sayyad ini belakangan masuk Islam. Sementara dajjal di dahinya saja kafara. Semana dia masuk Islam? Yang ketiga, si Saf ini keluar masuk kota Madinah. Dajjal enggak bisa masuk kota Madinah, apalagi kota Mekah. Masalahnya banyak para sahabat yang bersumpah si Saf ini dajjal. Salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi suatu ketika Saf sudah dewasa, dia ingin pergi haji bersama sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Berangkatlah rombongan sahabat ini. Rupanya si Saf ini telah, dia ketinggalan rombongan. Ketika ketinggalan rombongan, rupanya ada juga yang ketinggalan rombongan, Abu Sa'id Al-Khudri. Sama-sama ketinggalan rombongan, Saf ketinggalan rombongan, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri juga ketinggalan rombongan. Lah, Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat yang bersumpah bahwa si Saf ini adalah dajjal. Jadi ketika si Saf ini capek, maka dia pun istirahat di sebuah pohon, berlindung di situ. Lewatlah Abu Sa'id Al-Khudri, dipanggil, ya Abu Sa'id, kemari istirahat. Abu Sa'id mengatakan, dajjal, masa enggak mungkin saya istirahat sama dajjal, kan? Tetapi karena kelelahan juga masalahnya, terpaksa Abu Sa'id Al-Khudri ikut istirahat, tapi menjauh, jaga jarak, ikut protokol kesehatan, jaga jarak, enggak mau dekat-dekat. Masalahnya dia bersumpah bahwa dia dajjal, tahu-tahu kok bersebelahan pula, kan itu. Akhirnya si Saf ini menawarkan makanan baik dia,
menawarkan makanan, minuman, tapi tidak mau disentuh oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu. Karena dia orang yang bersumpah, dia dajjal, tidak mungkin saya dikasih makan, nanti dikasih makan racun pula. Akhirnya kata Safiyyah Abu Sa'id, saya ini sedih, kenapa orang-orang itu menuduh saya dajjal? Dajjal kan mandul, saya banyak anak. Dajjal kan kafir, saya masuk Islam. Dajjal kan tidak masuk kota Madinah dan Mekah, saya pula balik kota Madinah Mekah. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri lembut hatinya, iya juga ya, kalau dia dajjal mestinya kafir, masalahnya endingnya enggak enak. Kata Safiyyah Abu Sa'id, tapi kalau kamu ingin tahu di mana dajjal, aku tahu tempatnya. Wow, dengar kalimat yang terakhir ini, langsung ambil barang-barangnya Abu Sa'id Al-Khudri, ngacir dia, ditinggalkannya Abu Sa'id ini. Yang enggak enak endingnya, tadinya sudah kasihan tuh. Iya juga ya, betul juga si Saf ini, masa dia dajjal? Pas dia ngomong, tapi kalau engkau wahai Abu Sa'id ingin tahu di mana tempat dan posisi dajjal, ku kasih tahu. Takutlah Abu Sa'id, ambil tas lari dia. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan bahwa karena masalahnya Ibnu Sa'id ini ketika perang di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah, kemudian jasadnya tidak ditemukan. Dia perang bersama kaum muslimin, tapi jasadnya tidak ditemukan. Hilang kemana, entah berantah hilang. Nah dari sinilah karena tidak ditemukan jasadnya saat peperangan, sehingga menjadi khilaf para ulama apakah dia bersembunyi di sebuah hutan di mana nanti akan keluar di akhir zaman, ataukah dia sudah meninggal layaknya manusia, tidak lewat 100 tahun, pasti meninggal dunia. Wallahu a'lam.